Ratusan alumni pelajar se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin di kawasan SCBD Jakarta. Selaku relawan alumni Spandel untuk memimpin. Ratusan alumni pelajar se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin. Dengan tema Jumat Jempol, komunitas ini menjaring alumni pelajar se-Indonesia guna memenangkan paslon 01. Gelombang gerakan politik dari kalangan terpelajar ini menjadi amunisi baru bagi Jokowi Maruf untuk menggait generasi milenial yang jumlahnya cukup signifikan di Pilpres kali ini. Acara ini dihadiri alumni SMA Jakarta Bersatu, alumni Universitas Indonesia for Jokowi, dan alumni kalangan pelajar se-Jabodetabek. Kegiatan Jumat Jempol kali ini merupakan yang ketiga dan terus dilakukan setiap Jumat guna menarik simpati para kaum milenial di kalangan terpelajar menuju 40 hari pemilihan nanti. Pada hari ini adalah H-40. Tujuan kami adalah bagaimana merapatkan barisan supaya relawan-relawan ini mempunyai tujuan dan akhir daripada kampanye ini dengan baik. Dan kita mengumpulkan, membagi pengalaman, dan dari situ bisa lihat bahwa seluruh yang dilakukan oleh relawan-relawan itu adalah dengan tulus dan ikhlas. Dan mudah-mudahan ini sebagai langkah baik untuk maju H-40 Indonesia yang maju dan Indonesia yang baik. Tim TV mau memberitakan.